disebutkan juga dalam Sahih Al-Bukhari. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tetap dari Abu Hurairah. La taqumus sa'ah, tidak terjadi hari kiamat. Hatta yanzila fikum ibnu Maryam, sampai datang anak Maryam. Yang dimaksud dengan anak Maryam adalah Nabi Isa alaihi salam, hakaman muqsitan, sebagai seorang hakim yang adil. Mungkin keadilan susah didapatkan dari manusia yang condong kepada harta dan hawa nafsu. Tapi kerana dia seorang nabi, bukankah dia sudah mati meninggal dunia? Barrafa Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan ijma', seluruh ijtima', pertemuan seluruh pendeta-pendeta, dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea, sekarang letaknya di Turki. Yang dulu kota itu besar dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel, yang kemudian kota itu dirobah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Islambul. Islambul, kota Islam, negeri Islam, yang berubah menjadi Istanbul. Maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan. Bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yu'arrifuna al-kalima amma wadi'ihi, mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan, kehendak, hawa nafsu mereka. Maka mereka tidak berhasil membunuhnya. Barrafa Allah, Allah mengangkatnya, dan dia belum meninggal dunia. Sampai masanya menjelang hari kiamat, Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah dia membawa syariat baru lalu mengnasah syariat Muhammad SAW? Tidak. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjadi imam di masjid. Dia mengajak orang solat berjamaah. Dia tetap menegakkan syariat Muhammad. Dia tidak menasah apapun, kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad. Maka dia sendiri pun ikut syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak hanya sebagai seorang ulama, dia tidak hanya sebagai orang yang faham agama, tapi dia menjadi hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil, yang akan memimpin dunia. Bila ini terjadi, maka hari kiamat akan segera tiba. Ini termasuk tanda yang fizik, yang nampak, yang orangnya langsung. Tempat turunnya disebutkan di sebuah masjid bermenara warna putih di Damaskus Syam. Maka di antara doa Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berikanlah berkah di negeri Syam. Negeri Syam disebut negeri yang penuh dengan barakah. Subhanallazi asra bi'amrihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi tempat itu, linuriyahu min ayatina, karena kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami kepada orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal dunia tergantung di pelang salib. Maka dibantah. Fayaksirus salib. Dia menghancurkan salib. Salib bahasa Arab. Salib bahasa kita. Palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa akidah salib itu batil. Tidak dibenarkan. Karena andai dia benar, pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Wama qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wama salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata,
kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu dalam beberapa surah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Ali keluarga, Imran. Imran punya anak bernama Maryam. Maryam punya anak laki-laki bernama Isa. Dan Imran punya istri bersama bernama Hanna. Hanna punya saudari perempuan melahirkan anak laki-laki bernama Yahya. Dan Yahya punya ayah bernama Zakaria. Maka inilah keluarga yang kecil. Ada Imran, ada Hanna, ada adik Hanna, adik yang melahirkan Yahya, nama suaminya Zakaria. Dan Hanna melahirkan anak perempuan bersama Maryam. Dan Maryam punya anak laki-laki bernama Isa alaihissalam. Ini keluarga orang baik-baik. Ini keluarga orang yang saleh. Dan mereka itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Mal masihul bunu Maryama illa rasul. Al-Masih tak lain tak bukan hanyalah seorang rasul. Qad khalas min qablihi rusul. Yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayyub. Semuanya meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad, Musa, Nabi Isa alaihissalam pun juga akan meninggal. Hanya saja dia meninggal tidak seperti Nabi yang lain. Hidupnya habis berakhir. Nabi Isa akan datang sekali lagi dan dia akan menghancurkan salib-salib. Berikutnya, wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh babi. Apa makna membunuh babi? Karena mereka menghalalkan babi, seakan-akan babi itu halal, padahal Nabi Isa tidak makan babi. Lalu siapa yang merubah ajaran Isa sehingga mereka menghalalkan babi? Maka yang merubah adalah Paulus. Kata Paulus, sejak Isa disalib menebus dosa manusia, maka semua binatang menjadi halal. Begitu juga dengan khitan. Nabi Ibrahim berkhitan, turun kepada Nabi Musa berkhitan, turun kepada Nabi Isa berkhitan, tapi dipesongkan, diselewengkan oleh Paulus. Paulus yang bernama Saul tidak pernah belajar kepada Isa, tapi lalu kemudian mengaku diangkat sebagai rasul oleh Isa, maka disebut namanya dengan Rasul Paulus. Maka ini dibantah oleh Al-Quran sama sekali. Makana Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin syubbiha lahum, walakin kana hanifan musliman. Dia seorang muslim, hanifan, condong kepada kebenaran, musliman, muslim. Wa makana minal musyrikin, dia tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Yahudi dan Nasrani mempersekutukan Allah. Yahudi mempersekutukan Allah dengan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Sedangkan Nasrani mempersekutukan Allah dengan Yesus, dengan Isa. Wa qalan Nasara al-Masih ibnullah. Nasrani berkata Al-Masih anak Allah. Maka Al-Quran membantah. Bila ada orang mengatakan jangan kaji-kaji tentang agama orang lain, kita tidak mengkaji agama orang lain. Kita sedang mengkaji Al-Quran, kitab suci kita yang bercerita tentang penyelewengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini mesti diluruskan. Karena yang kita kaji adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yada'ul jizyah, Nabi membatalkan jizyah, upeti, pajak yang sebelumnya diterapkan oleh Raja Romawi dan Persia. Mereka hidup dengan cawan-cawan emas, pakaian sutra, tempat tidur yang tebal, dengan banyak-banyak pasangan, dengan istana yang megah. Padahal dari cukai, dari pajak yang dikutip dari setiap masyarakat. Maka datanglah Nabi Isa alaihissalam membantah itu semua perbuatan yang batil, bahwa itu perbuatan zalim, menganiaya orang susah. Maka dia menghapuskan itu. Wa yada'ul jizyah, wa yafidul mala hatta la yaqbaluhu ahadun. Dan kemudian dia membagikan harta sampai tidak ada satu pun yang mau menerimanya. Apa makna dia membagi harta tak ada orang mau menerima? Karena orang sudah merasa cukup, tidak lagi merasa perlu banyak. Karena masalah harta ini tidak ada batasnya. Lau kana libni Adam wadian min zahab,
seandainya manusia itu memiliki satu lembah daripada emas, ini ada bukit, di sini ada bukit, ada tanah yang turun ke bawah, tempat bercocok tanam, lalu kemudian berubah dia menjadi emas, maka manusia tidak pernah berkata, cukuplah emas yang banyak ini, tidak. Tapi dia akan berkata, mana lagi, mana lagi. Dia terus meminta, walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya diisi tanah, masuk ke liang lahat, barulah dia merasa cukup, barulah dia katakan enough, barulah dia katakan cukup, tidak lagi lebih daripada ini. Maka oleh sebab itu, ketika Nabi Isa AS membagikan harta, ini harta, 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 dia katakan tidak, kami tidak mau menerimanya, karena kami tidak ingin mati membawa harta, tapi kami ingin mati membawa amal yang saleh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.